Yuhu, oke. Jadi di video kali ini sesuai judul, gue kali ini bakalan ngasih tahu atau ke tutorial ke kalian cara buat akun Microsoft. Bagi kalian yang sudah tahu atau sudah punya akun Microsoft, ya gak apa-apa gak nonton video ini. Jadi kita langsung mulai aja ke tutorialnya. Pertama kalian harus masuk ke Minecraft-nya. Di sini gue memakai Minecraft versi 1.18.2. Setelah kalian masuk ke Minecraft-nya, kalian bisa klik tombol atau tulisan di sebelah pojok kanan bawah yang tulisannya sign in. Kalian klik, kalian tunggu. Setelah muncul tampilan seperti ini, kalian bisa klik, langsung klik masuk aja. Nah, di sini kan kita mau buat akun baru, jadi kita klik yang buatlah akun yang bawah ini, tulisan yang warna biru. Diklik. Nah, di sini kalian masukkan alamat email kalian. Setelah kalian masukkan, kalian klik berikutnya. Nah, di sini kalian disuruh buat kata sandi baru ya. Jadi kata sandi yang di email Google, akun Google kalian yang dulu kalian nggak akan dirubah, cuman ini buat kata sandi baru buat khusus akun Microsoft. Jadi kalian harus buat lagi sandinya. Oke, setelah kalian membuat sandinya, kalian klik berikutnya. Nah, di sini kalian harus mengisi apa? Harus mengisi tanggal lahir kalian. Kalian isi dulu sesuai kalian. Nah, di sini di tahunnya, gue saranin tahunnya itu di 2003 ke bawah ya, biar minimal 18 tahun. Kalau memang kalian sudah 18 tahun, berarti kalian apa, isi sesuai tahun lahir kalian. Tapi kalau belum, kalian bisa isi di tahun 2003 ke bawah, karena ini nanti akan apa, mempengaruhi kalian pada saat mau masuk server nanti atau mau setting akun Microsoft kalian. Kalau sudah, kalian klik berikutnya. Nah, di sini verifikasi kode. Kalian akan menerima kode lewat email yang dikirimkan oleh Microsoft. Nah, di sini banyak banget yang komen juga, "Bang, kok kode gue nggak masuk, kok kode gue nggak ada?" Nih, gue kasih tahu ya, kalau kalian mau buat akun Microsoft, gue saranin kalian buat akun email Google baru, atau kalian pakai yang apa, email yang benar-benar masih aktif. Jadi kalian nggak perlu khawatir kodenya itu nggak ada. Jadi itu saran dari gue, sebaiknya kalian buat akun Google baru kalau mau buat akun Microsoft, biar emailnya itu terbukti aktif. Setelah kalian mendapatkan kodenya, kalian masukkan kodenya di sini, di situ, terus kalian klik berikutnya. Kalian tunggu. Nah, di sini kalian disuruh untuk pecahkan teka-teki ya, untuk memverifikasi bahwa kalian bukan robot. Kalian klik berikutnya. Nah, apa, teka-tekinya itu berbeda-beda, ada yang seperti ini yang gue lakukan, ada yang disuruh muter gambar, ada banyaklah bawaknya. Kalian
ikuti saja. Nah, di sini kan disuruh pilih kangguru, jadi gue pilih kangguru. Nah, simple coy, langsung selesai ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini ya, kalian disuruh memasukkan gamertag. Nah, di video-video sebelumnya banyak yang komen, "Bang, kok gue gak bisa nulis gamertag?" Kan kayak gini, kalian geser ke atas dulu, terus kalian klik, ketik gamertagnya atau apa itu papannya, terus tuliskan nama kalian. Gue di sini apa ya? Semoga aja belum ada yang pakai. Nah, di sini kalian juga bisa milih profil kalian, foto profil, terserah ya. Kalian juga nanti bisa custom sendiri pakai gambar kalian atau apa. Nah, kalau apa gamertag yang kalian inginkan apa tidak bisa, kalian bisa pakai gamertag rekomendasi dari Microsoft, yaitu kalian bisa lihat di bawahnya itu ada 4. Kalian bisa klik aja kalau kalian bingung mau pakai gamertag apa. Kalau kalian tetap mau pakai gamertag buatan kalian, ya kalian tinggal coba-coba aja sampai bisa. Di sini gue langsung saja klik yang ini. Nah, kan ini profilnya seperti itu, langsung klik ayo. Dan sudah jadi, kalian sudah mempunyai akun Minecraft atau akun Microsoft tanpa harus ribet-ribet ke browser atau apa, langsung dari Minecraftnya. Kalau sudah seperti ini, kalian klik ayo. Nah, kan sudah jadi, kalian bisa lihat namanya berubah menjadi Lovely Lizard 806. Jadi segini aja untuk video kali ini. Jika kalian masih bingung atau belum paham, kalian bisa komen di bawah, nanti gue bantu. Jangan lupa tonton video gue yang lainnya, tutorial-tutorial yang lainnya. Kalian bisa cek di channel gue. Dan kalau kalian mau request review add-on atau main game, kalian bisa komen juga di bawah. Jangan lupa like video ini ya, share ke teman-teman kalian.